main apa? Main seluncuran. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, mamanya Adam dan Adam. Halo. Bosan ya di rumah ya, sekarang kita lagi di luar. Main apa? Main seluncuran. Halo, halo. Sekarang kita lagi mau kemana? Seperti biasa, kita akan bereksplor. Tapi belum tahu nih mau kemana eksplornya ya. Mau kemana? Naik bus ya. Sekarang kita lagi di bus stop dekat rumah. Mungkin kita akan mencari lokasi. Okay. He's counting. Baiklah, sekarang sambil menunggu bus, saya mau mikirin nih mau kemana. Karena masih belum jelas, saya memutuskan untuk berhenti setelah beberapa stop dari rumah kita menuju sebuah bukit kecil. Mudah-mudahan masih banyak saljunya, jadi bisa perosotan. Kalau di jalan-jalan ini saljunya sudah mencair karena ada tim petugas kebersihan yang memberikan garam. Jadi ditaburin garamnya biar saljunya cepat meleleh. Untuk lokasi hills-nya sebentar lagi sampai. Kalian bisa lihat ini bukitnya yang bersalju ya, tapi ini kecil ukuran segini. Nanti di sana ada lagi lebih tinggi. Nah, sekarang kita on the way there. Jadi inilah bukitnya yang kita akan coba untuk meluncur dari atas ini, dan ini banyak burungnya. Rese banget lagi makan burungnya padahal. Okay, let's see how it works. Dan inilah Adam. Get ready, warm up your body and slide. Sekarang hal pertama yang mesti saya lakukan adalah menanjaki bukit ini dengan stroller. Dan sudah ngos-ngosan. Dan nanti strollernya ini akan saya taruh di atas ini biar gak ribet. Well, jadi targetnya dari spot ini kita akan meluncur ke bawah sana. Ya, Adam, pakai kaos itu, sarung tangannya, cash cukel. Untuk persiapan kita sudah bersiap dengan matang untuk acara hari ini. Adam udah seperti astronot. Pakai sarung tangannya, nah. Hari kedua kita berseluncur, di mana saya sudah berpengalaman di hari sebelumnya. Sekarang persiapan saya lebih banyak. Pertama, baju yang jaketnya ini tebel banget dan water resistant. Ini hadiah dikasih bos dulu. Dan untuk kemarin kan seluncuran plastik belanjaan, kantong kresek. Dan sekarang ini kantong sampah. Plastik sampah ya. Ini kan lebih gede, lebih lebar, dan yang pasti lebih kuat. Well, sekarang kita akan mencoba berseluncur dengan menggunakan plastik sampah. Come here, let's try to slide here. Sini, Adamnya sini. Here, cus. Sini, cus. Don't worry, Adam going to slide. Gagal, failed, gagal total karena saljunya udah habis, jadi nggak licin, nggak meluncur ke bawah. Kita akan tetap cari, kita akan mencoba meluncur di permukaan ini ya. Kita coba, soalnya di permukaan ini udah nggak licin lagi.
Barangkali di sini berhasil. Ide. Cus. So sad. Kita sudah mencoba sini sayangku. Digendong. Adamnya serem banget. Hello. I'm so sorry we failed. I'm sorry mama. I'm sorry. I'm so sorry. Maaf ya. Halo semua, say halo semua. Adam sarung tangannya mana? Tadi udah pakai sarung tangan. Ya udah, jadi hari ini kita nggak bisa seluncuran, tapi next time di note kalau saljunya lebat kita udah otomatis harus datang ke tempat ini biar kita bisa seluncuran. Ya baby ya. Oke, oke, ya. Do you like this place? Yes. Do you like this place? Adi Baba. Cold? Where is your salt? Where is your cat? Seluncurannya gagal, tapi kita masih tetap enjoying the snow here. Oke, sekarang kita meluncur ke bawah, ke atas, tapi dengan jalan aja ya. Oke. Go down. Down. Go down. Yay. Good job. More, go down. Go down, one more. More. Sharga. Sharga. Sharga mi? Sharga eh? Sharga. Etimo Sharga Vilamos. Sharga. Sharga mi? Sharga. Sharga eh? Nemu duit 200 forint. 200 forint sama itu 50 forint. Tadi sarung tangannya Adam jatuh, ya udah kita ambil aja ya. Makin lama makin dingin. Oh ya, tadi nemu duit 250 forint dan kebetulan tadi pas di jalan di arah depan bus apa tram nemu ini. Filter. Apa ini? Filter untuk apa ya? Ya tahu ya, kirain tuh sampah. Tadi di jalan ada orang buang sampah, ya udah mau buang. Buang sampah sembarangan. Ternyata ada isinya begini. Kayaknya orang beli pas baru jatuh. Ada ringnya. Oh nanti coba kasih tahu suami di sini gambarnya filter teko ya tuh. Kali aja bisa beli. Rezeki mama sampai. Aduh jangan jajan. Adam lagi turun ke inilah temu di jalan. Barang siapa yang hilang, harap menghubungi saya di Harunta. Oke. Sekarang kita sedang terdampar di salah satu stasiun kereta. Adam tadi udah tidur padahal di bis ya. Sekarang kita terdampar di salah satu stasiun kereta yang merupakan salah satu stasiun kereta ternama di Hungaria. Nanti hati-hati banyak copet dan tas ini saya pegangin di belakang stroller. Ini namanya stasiun Keleti Palya Utpa. Sebenarnya jarak dari rumah kita ke lokasi stasiun Keleti Palya Utpa ini yang merupakan salah satu stasiun yang padat ya, di mana masa-masa sebelum adanya corona. Ini merupakan salah satu
stasiun terpenting yang menghubungkan ke berbagai kota di negara Hungaria dan juga berbagai stasiun ini sekarang tidak begitu ramai semenjak adanya pandemi corona dikarenakan bordernya ya, kalian sudah tahu kan begitu ketat dan tidak sembarangan bisa masuk. Itu lihat ada orang naik sepeda mundur. Di sini banyak banget orang-orangnya bervariasi. Mix. Okay. Adam, sabar ya. Dia ngantuk. Sebenarnya tujuan saya ke sini adalah untuk mengambil barang di salah satu mall di mana mallnya itu dari sini naik lagi bus atau troli satu pemberhentian dan dari rumah saya harus ke sini dulu ke Keleti untuk ambil barang itu. Oke, Adam, kita akan melanjutkan perjalanan, oke? Tidurlah, udah jam berapa tidur? Akhirnya sampai juga kita di dalam mall. Adam ngeliatin layar Baby Shark. Tadi sempet nggak mau masuk ke dalam mall. Ya udah ya, kita ambil barang ya. Nah, baiklah, sekarang Mama sudah sampai. Kita sudah sampai di depan toko yang akan kita kunjungin. Jadi mamanya Adam beli barang online, tapi ambilnya harus kesini ke lokasi karena nggak di charge biaya pengiriman dan lebih cepat. Jangan kaget, mama harus pakai masker, kita di dalam mall sayang. Tepat di toko yang akan saya ambil barangnya, pesannya online tapi katanya barangnya bisa langsung diambil di mall ini daripada nunggu kirim ke rumah lama ya. Jadi nggak sabar, ya udah kesini aja. Nah, sekarang sudah sore, orderan sudah di tangan. Nanti di rumah dibukanya, kalau sekarang ribet susah. Orderannya nih parfum, beli diskon-diskonan murah. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan pulang. Udah sore, time to go home. Ada di stasiun kereta Keleti di dalamnya ya. Adam lagi lihat kereta.